Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Sahabat muslim yang berbahagia dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa dan kesabaran erat kaitannya. Begitu pula, kesabaran dengan ujian, cobaan, dan musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sama erat pula kaitannya. Maka, tiga komponen ini: puasa, kesabaran, dan ujian adalah harus kita hubungkan tidak bisa kita pisahkan. Ketika kita berpuasa, maka kita telah bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam salah satu hadisnya, Aikamakolan Nabi nabiy sallallahu alaihi wasallam, as sabri." Puasa merupakan setengah dari kesabaran. Maka, ketika kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, didasari dengan keimanan, didasari dengan ikhlas, hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita telah bersabar dan memenuhi setengah dari kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula ketika kita diuji, dicoba ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. kita ketahui bersama bahwa beberapa waktu yang lalu Cianjur digoncang gempa dengan 5,6 skala riser. Itu merupakan ujian, cobaan, musibah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kita yakin bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan bencana, musibah, ujian, dan cobaan kepada kita, bukan Allah benci. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan ujian, cobaan, bencana kepada kita, bukan Allah tidak suka. Justru sebaliknya, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan musibah dengan bencana seperti gempa bumi maka itu adalah salah satu tanda bukti cinta Allah kepada kita sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi <tik> wasallam idza ahabballahu ibtalahum jika Allah mencintai jika Allah menyukai hambanya kaumnya maka kaum yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan ujian ini, mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmahnya, kita dapat mengambil pelajaran, sehingga ketika dengan ujian, dengan musibah, dengan cobaan, kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran. Insya Allah, Allah akan senantiasa menganugerahkan rahmat menganugerahkan keberkahan serta ampunan kepada kita semua. Selanjutnya, bahwa manusia yang hidup di dunia, hamba Allah yang hidup di dunia, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hidup di dunia ini, selama bernapas pasti akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Bahwa manusia yang hidup di dunia pernah diuji sedang diuji atau akan diuji, maka mari kita persiapkan mental. Ketika kita sedang diuji atau telah diuji, kita ambil hikmahnya. Ketika kita sedang diuji, maka kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita akan mendapatkan ujian, dan pasti kita akan diuji, maka persiapkan mental bahwa ujian itu pasti besar manfaatnya, ujian itu pasti ada hikmahnya. Dan dengan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah itu merupakan tangga kita untuk naik kelas, sebagaimana anak sekolah. Ketika dari kelas 1 mau naik kelas 2 ada ujian dulu. Ketika dari kelas 2 mau naik ke kelas 3 ada ujian dulu. Dan hamba Allah kita yang akan naik kelas, naik derajat, ditempatkan di tempat yang mulia. Insya Allah kita pun akan menaiki tangga ujian. Kemarin kita kelas 1 dengan ujian ini kita akan naik ke kelas 2. Sekarang kita berada di kelas 2. Insya Allah dengan ujian besok kita akan ada di kelas 3. Sahabat muslim yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dengan ujian kemarin. Dan puasa hari ini kita kombain, kita sambungkan, kita hubungkan insya Allah dengan tiga komponen ini. Puasa, kesabaran dan ujian mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dan keberkahan serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahul muwafiq ila aqwamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.